Aksi gerombolan murid sekolah melaksanakan ujian praktik nikah viral di TikTok. Uniknya, ujian praktik nikah para murid ini digelar layaknya resepsi sungguhan. Cerita ini awalnya terungkap oleh video yang diunggah akun TikTok @t. Di video itu terlihat para siswa berdandan dan memakai busana layaknya siap kondangan. Dua siswa yang berperan sebagai pasangan pengantin dihantarkan ke panggung bak resepsi nikah sungguhan. Video tersebut ditonton 1,3 juta orang di TikTok. Banyak warganet memuji ujian praktik siswa ini seperti acara sungguhan. Ujian praktik nikah layaknya resepsi sungguhan ini digelar di SMA Negeri 4, Tuban, Jawa Timur pada Rabu 23 Februari 2022 lalu. Si pengunggah video bernama asli Ikaliar Rahmawati atau disapa Ika, 18 tahun. Tahundot merupakan salah satu siswa yang ikut ujian praktik tersebut. Video praktik nikah itu adalah ujian praktik mata pelajaran bahasa Jawa kelas 12 SMA. Ika menceritakan pihak sekolahnya memang membuat ujian praktik nikah ini digelar layaknya sungguhan. Dari penyediaan panggung, dekorasi acara, kostum para murid bak resepsi nikahan asli. Jadi ujian praktik ini memang dibuat seperti itu dan kebetulan guru juga mendukung. Seperti untuk biaya penyewaan dekorasi ditanggung sekolah, kata Ika saat dihubungi, Senin 28 Februari 2022. Dalam ujian itu, para siswa diminta menggelar resepsi nikahan adat Jawa tanpa akad. Melalui ujian praktik ini, Ika dan teman satu kelasnya diharapkan mampu mengetahui prosesi pernikahan adat Jawa. Adapun peran Ika dalam ujian praktik nikah itu sebagai cucuk lampah. Kita disuruh praktik itu biar kita tahu gimana tata cara nikahan di adat Jawa, dari mulai pengantin datang sampai selesai prosesi semua, ucap dia. Ika menambahkan dari ujian ini gurunya akan menilai secara kekompakan kelompok dan peran yang dimainkan setiap murid. Setiap anak dalam peran apa mendapatkan nilai tambahan sendiri sesuai perannya yang dilakukan secara maksimal. Imbuh dia dot pada ujian praktik itu. Kata Ika, dia dan temannya menghabiskan biaya sekitar 2 juta rupiah. Dana tersebut untuk membayar sewa jasa perias busana pernikahan hingga properti prosesi adat. Sementara pihak sekolah membayar pengadaan panggung pernikahan hingga dekorasi acara dot setiap kelas hanya menyiapkan dana untuk make up, sewa baju dan juga properti. Untuk dana keseluruhan itu kita, Ika dan teman sekelasnya iuran kurang lebih 3 juta rupiah dan cuma terpakai 2 juta rupiah nih. Jadi masih sisa dot kebetulan untuk set makeup sama sewa baju dari kerabat salah satu teman sekelas yang perias jadi ada diskon pelajar gitu. Cerita Ika. Setelah videonya viral, Ika mengaku senang karena banyak warganet yang masih memperhatikan proses pernikahan adat Jawa.